Selamat datang. Sebelum kita teruskan, bantu saya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berita Sukan. Kita ke perkembangan bola sepak sukan si Kemboja 2023. Drama pemain nomor 11 Vietnam jadikan dua pemain Malaysia mangsa, dan ini juga membuatkan Malaysia gagal meneruskan aksi ke suku akhir. Drama yang ditunjukkan oleh pemain berjersey nomor 11 Vietnam telah menghukum skuad muda Malaysia apabila ditunjuk jalan keluar dari kejohanan sukan si. Kemasukan pemain gantian negara Safwan Mazlan menjadi mangsa pertama lakonan beliau apabila hadangan yang dilakukan oleh pemain negara terhadapnya bertukar tragedi. Malaysia bermula dengan cukup baik pada babak kedua dengan tekanan secara konsisten diberikan terhadap barisan pertahanan Vietnam. Tindakan susulan Safwan diberi reaksi yang cukup untuk menghukum pemain muda Terengganu itu apabila beliau dilayangkan kad merah tidak sampai 10 menit beraksi. Skuad muda negara terus menggandakan usaha bagi mendapatkan jaringan penyamaan setelah beberapa kali hampir memperoleh gol kedua. Kehilangan seorang pemain jelas mengganggu rentak permainan anak didik Ielebrasan apabila helak pemain yang sama telah menyebabkan Malaysia beraksi dengan 9 pemain. Tindakan pemain JDT Najmudin Akmal yang membuat halangan terhadap pemain tersebut yaitu Nguyen Than Nan menyebabkan Malaysia terus tempang. Usaha menit akhir jelas menjadi lebih sukar apabila terpaksa bertahan bagi memastikan gawang gol negara tidak lagi dibolosi. Keputusan akhir menyaksikan Malaysia tewas dengan keputusan 2-1 sekaligus tersingkir awal pada kejohanan kali ini. Itu saja info sukan, sekian dan terima kasih.